Teruslah bendera lambang suci gagah gembira di seluruh pantai Indonesia. Assalamualaikum, Solih-Solihah. Selamat pagi. Nah, sekarang kita mau belajar. Coba disiapkan dulu ya lembarnya, lembar item yang warna kuning. Oke. Jangan lupa pensilnya. Dibuka. Yang ada huruf A, I, U, E, O. Halaman 2. Oke. Are you ready? Yes, I'm ready. Kita mulai. Oke, sebelum mulai belajar, tak lupa baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau melanjutkan menulis huruf vokal. Coba huruf vokalnya itu ada huruf A, I, U, E, dan O. Oke, kita tulis sama-sama ya. Huruf A. I, U, E, O. Yeay, teman-teman pasti sudah hebat. Nanti dilanjutkan sampai selesai ya. Oke, sekarang yang bawahnya. Di sini ada tulisan huruf Arab ya teman-teman. Oke. Yuk kita belajar menulis Arab. Nah coba, ini adalah huruf A. Nah karena tandanya fathah dibaca A. Sekarang yang nomor 2 tandanya kasrah dibaca I. Yang ketiga tandanya dhammah dibaca U. Bacanya A, I, U. Hebat, sekarang kita tulis. Nah mudah sekali ya, kayak angka 1 dikasih harokat kas fathah. Lagi kasrah dhamma A, I, U. Oke, lanjut di bawahnya. A, I, U. Nah sekarang coba dilihat, di sini ada angka. Nah, ada penjumlahan. Nah, beserta hasilnya di sini, oke? Nah, sekarang kok di sini belum ada jawabnya ya? Coba sekarang ini jawabnya berapa ya? 1 ditambah 2. Coba dilihat di sini ada nggak yang 1 ditambah 2? Oh iya, ini ada 1 ditambah 2 sama dengan berapa ini? 3. Oke, kita tulis di sini. Sekarang bawahnya 2 ditambah 1 berapa ya? Coba dilihat di sini ada enggak? 2 ditambah 1 ini dia. Jawabnya sama angka 3. Yeay, alhamdulillah sudah selesai itemnya. Oke, sekarang kita lanjut yang lembar LKA yang warnanya hijau ya. Dibuka halaman pertama. Halaman pertama ada Bapak Nahkoda. Mau ngapain ya? Coba kita baca perintahnya sama-sama. Oke, nah kita baca perintahnya dulu ya. Teman-teman, Nahkoda ingin mencari benderanya. Yuk kita bantu untuk menemukan. Oh ternyata ini ada Bapak Nahkoda mau mencari bendera teman-teman. Benderanya mana ya gambar bendera? Oh iya ini, kita bantu ya Pak Nahkoda mencari benderanya. Us mau ambil pensil warna hijau. Oke, nah pensilnya ditaruh ke jalannya yang dekat Pak Nahkoda. Nah sekarang kita jalan, pensilnya jalan. Di mana ya benderanya ya? Dreng 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 dreng. Terus belok. Belok lagi, ada belokan, belok lagi, lagi terus. Yeay, alhamdulillah sudah ketemu benderanya. Nah, mudah kan teman-teman? Selamat mengerjakan.